Assalamualaikum, selamat datang di SPM Channel. Hari ini kakak akan membuat mainan, yaitu tikus. Tapi kepalanya aja ya. Oke, sebelum kita membuat bagaimana caranya dan apa aja alatnya. Alatnya yaitu kertas origami. Warnanya apa saja boleh, bebas. Ukurannya juga bebas. Kemudian apa lagi? Ya itu aja. Kemudian bagaimana caranya? Yuk kita ikuti. Namun sebelum kita memulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian mendapatkan update-update terbaru dari video saya. Kemudian jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Untuk membuat mainan tikus, langkah pertama yaitu kita lipat kertas menjadi dua bagian secara diagonal seperti ini. Nah, ini melipatnya harus harus rapi ya, supaya bagus hasilnya. Kemudian, lipat ujung kanan ke arah kiri. Dan kita sisakan sedikit, nggak sampai ke bawah seperti ini ya. Kemudian lipat yang ini, atas ini, ujungnya ke atas seperti ini. Kemudian ujung yang bawah kita lipat ke arah belakang sampai di ujung segitiga yang ini. Ya, setelah itu ujung yang atas ini, yang kanan, kita buka, kemudian kita tekan ke bawah, kemudian kita lipat. Ya, ini adalah telinganya. Oke, sekarang untuk selanjutnya kita buat mulutnya. Ambil pulpennya atau spidolnya, kita kasih lukisan untuk mulutnya. Ini hidungnya ya, bukan mulutnya. Mulutnya yang ini. Kemudian kasih matanya. Oke, sudah jadi. Nah, seperti ini. Selamat mencoba. Tunggu hasil karyanya ya. Terima kasih.